بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرين حضرين جماعة صلاة جمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini bertepatan dengan bulan Rabi'ul Awal 1441 Hijriah, atau bertepatan dengan lahir dan wafatnya baginda Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an banyak sekali menyanjung atau sanjungan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara banyak ayat itu Allah menyebutkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pribadinya terdapat suri tauladan yang agung. Di surah Al-Ahzab Allah berfirman: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik. Ayat ini juga menegaskan kepada kita hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pribadi Rasulullah adalah pribadi yang sempurna dan paripurna, baik baginda Nabi sebagai manusia biasa atau sebagai bashar, maupun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat, pemimpin rumah tangga, dan pribadi-pribadi yang terbaik lainnya. Tidak ada sosok yang terbaik yang patut kita contoh selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah juga menyebutkan di ayat yang lain bahwa baginda Rasul dijuluki memiliki akhlak yang mulia. Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh di dalam pribadi Rasulullah memiliki akhlak yang mulia. Wa innaka, sesungguhnya engkau ya Rasulullah, ya Rasulullah, khuluqin 'adzim, memiliki akhlak yang mulia. Dan banyak lagi julukan-julukan yang lain yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadirin sidang Jumat rahimakumullah, secara khusus di surah Al-Ahzab ayat 56 Allah menyebutkan, bismillahirrahmanirrahim, إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi,
Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allah mengajak kepada kita semua yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Marilah kita senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya ini saja jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi pun terkagum-kagum kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuji menyebut kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal mereka tidak pernah bertemu, padahal mereka jauh sekali masanya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabiullah Adam hingga Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, menggadang-gadang kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat misalnya di surah As-Saff ayat 6. Di sini Allah menegaskan, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Surah As-Saff ayat 6. Ayat ini menegaskan, hadirin sidang Jumaah rahimakumullah, Nabiullah Isa yang tidak pernah melihat Rasulullah, yang tidak bertemu dengan Rasulullah, yang jaraknya jauh sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih jaraknya Nabiullah Isa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 600 tahun. Tetapi Nabiullah Isa memberikan kabar mubasyira, memberikan kabar gembira, nanti kata Nabiullah Isa bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang seorang rasul yang digadang-gadang akan menjadi pelanjut dari Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Nabiullah Isa yang bergelar Ruhul Qudus, menggadang-gadang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 600 tahun sebelum kedatangannya baginda Nabi Muhammad, dengan menyebutkan min ba'dihi ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad atau nama lain dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah, dalam hadis yang tadi khatib baca, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, banyak cara kita menghormati, cara memperingati maulid, maulud kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah memperbanyak salawat. Inilah yang ditegaskan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sahih At-Tirmidzinya, dalam Sunan At-Tirmidzi. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an ibni Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, awla an-nas bi yawm al-qiyamah aktharuhum alayya salatan. Sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia di sisiku, kata Rasul, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, adalah aktsaruhum alayya salatan, dia adalah orang yang paling banyak membaca, paling banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baginda Nabi menegaskan di hadis ini, menjelaskan bahwa orang yang terbaik,
orang yang mulia, orang yang paling utama di sisiku nanti, kata Rasulullah, kelak di hari kiamat adalah aktsaruhum 'alayya salatan, orang yang paling banyak membaca salawat. Kalau kita buka Lubabul Hadis, salah satu kitab karangan dari Syekh Jalaluddin As-Suyuti, di dalam kitab itu beliau menuliskan 400 hadis. Salah satu bahasannya adalah membahas tentang keutamaan orang-orang yang bersolawat. Apa keutamaan orang yang bersolawat itu? Mari kita simak hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertera di dalam kitab Lubabul Hadis, yang kitab ini sudah disyarah oleh Syekh Nawawi menjadi Tanqihul Qaul Syarah Lubabul Hadis. Kata Nabi, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam biha ashran, wa man salla alayya ashran sallallahu alaihi biha mi'atan, wa man salla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan, wa man salla alayya alfan lam tamassahu an-nar. Kata baginda Nabi, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, siapa yang membaca salawat atasku sekali saja, wahidatan, maka Allah akan bersolawat, akan mendoakan untuk orang yang bersolawat kepada Rasul 10 kali doa solawat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man shalla alayya ashran, siapa yang membaca solawat kepada Rasulullah atasku, kata Rasul, 10 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 100 kali. Wa man shalla alayya, wa man shalla, siapa yang bersolawat atasku 10 kali, maka Allah berselawat 100 kali, mi'ata marrah. Dan wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi wasallam biha alfan, siapa yang bersolawat 100 kali kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersolawat untuknya 1000 kali. Dan wa man shalla alayya alfan lam tamassahu an-nar, siapa yang bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1000 kali, maka api neraka tidak akan menyentuhnya. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu besar, begitu agung fadilah dari bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai kita bersolawat sekali maka Allah akan memberikan doa kepada yang membacanya 10 kali, bersolawat kepadanya 10 kali. 10 kali kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah membalas 100 kali solawat kepada orang yang membacanya. Membaca kita 100 solawat, maka Allah membalas dengan 1000 kali solawat. Dan 1000 solawat kita baca, maka terbebas kita dari jilatan api neraka. Hadirin sidang Jumaat rahimakumullah, mari di bulan Maulid 1441 Hijriyah ini kita kembali meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai maulid demi maulid, peringatan demi peringatan, salawat kita senantiasa panjatkan dari mulut kita, tetapi naudzubillah min dalik, ucapannya masih jauh dari ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kita dari mulut kita 10 kali, bahkan berkali-kali, berpuluhan kali, tetapi tidak jarang orang yang masih tetap bersolawat tetapi mulutnya tidak terjaga, masih menyakiti orang lain. Maulid demi maulid, puluhan kali seiring dengan usia kita mengikuti maulid, hadir di majlis-majlis maulid, tetapi
Naudzubillah min dalik, tidak sedikit pun memberikan bekas peningkatan kepada ibadah, kualitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang model ini sesungguhnya dia hanya memperingati Maulid tanpa memberikan bekas sedikit pun terhadap pribadi-pribadinya. Marilah kita dengan membaca selawat, marilah kita dengan Maulid yang kita peringati, kita kembali kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kembali ihya us-sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian cinta, jika kamu cinta kepada Allah, maka ikuti apa yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini berpesan kepada kita seolah-olah Allah menegaskan kepada kita, jangan kita katakan iman kepada Allah, cinta kepada Allah, sebelum kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaulan, fi'lan, au taqriran, au sifatan. Baik itu adalah ucapan Rasulullah, baik itu perbuatan Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah, maupun ketetapan-ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita diaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelak memperoleh syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.